Nomor 14. Perhatikan tabel berikut ini ya. Laporan yang sesuai dengan data tabel ya adalah dari data ya. Kita lihat ini harga cabai, ada cabai merah, merah sedang, merah keriting, ada rawit. Hari biasa merah dari 20.000. H-2 Lebaran menjadi 40.000. Merah sedang dari 15.000 naik menjadi 35.000. Merah keriting hari biasa 20.000 ya, H-2 Lebaran menjadi 60.000, dan cabai rawit yang biasanya 25.000 menjelang Lebaran yaitu H-2 menjadi 60.000. Nah, kita baca yang A dulu. Menjelang Lebaran ternyata harga cabai meroket. Nah, ini sesuai ya. Jadi dari 20 menjadi 40 ini meroket, itu istilah meroket boleh ya. Dibandingkan hari biasa, harga cabai keriting harga paling melambung dibandingkan harga cabai jenis lain. Kita lihat keriting paling melambung dari 20.000 menjadi 60.000. Nah, tapi kita lihat rawit juga 60.000. Jadi memang persentasenya lebih besar dari 20 ke 60 dan 25 ke 60. Ya, tapi kalau laporannya seperti ini, orang akan menganggap harga cabai keriting yang lebih mahal, ya paling mahal, ya paling melambung. Jadi ini agak sanksi saya. Jadi tidak saya pilih ya. Oke. Yang B, cabai rawit menjelang Lebaran harganya lebih tinggi dibanding cabai merah. Nah, ini enak, kita tinggal bandingkan aja. Cabai merah keriting, apakah rawit lebih tinggi? Rawit 60.000, merah keriting 60.000, ya ini jelas salah, jelas nggak mungkin ini. Jadi dengan mudah kita bisa menyalahkan ini, karena cabai merah rawit ya dan merah keriting itu bukan lebih tinggi, tapi sama ya. Oke, yang C sekarang ya, ini jelas nggak mungkin ya. Yang C, sebelum Lebaran harga cabai di pasaran normal di bawah harga 30.000. Semua ini harga di bawah 30.000. Ya, ternyata menjelang Lebaran semua jenis cabai harganya melambung tinggi. Kita lihat semuanya melambung atau naik. Ya, harga cabai termurah 35.000. Ya, termurah 35.000. Ini benar. Dan yang tertinggi mencapai 60.000. Yang tertinggi juga mencapai 60.000. Nah, ini sesuai ini. Ya, kita lihat yang D. Berdasarkan data yang diperoleh, harga cabai sebelum Lebaran dan menjelang sangat tinggi, menjelang H-2 Lebaran. Sebenarnya ini bukan menjelang H-2 ya, pas H-2 ini ya. Menjelang dalam tanda kurung H-2 sangat tinggi selisihnya. Harga cabai termurah H-2 bisa mencapai 35.000, tapi ya sesuai dengan data. Termurah ini mencapai 35.000. Nah, ini benar juga, sesuai ya. Nah, ini jadi kita agak bingung milih C apa D ini. Tapi kalau kita lihat informasi C ini lebih komplit ya. Dia bilang normal di bawah 30.000, termurah 35.000, termahal 60.000. Jadi dalam kondisi dua-duanya benar seperti ini, kita harus milih salah satu ya. Kita pilih C aja yang lebih komplit. Ya, apalagi D itu secara kalimat juga nggak enak ini. Menjelang H-2. Ini bukan menjelang H-2, pas H-2. Ini kan dalam tanda kurung ya. Seharusnya menjelang, di sini ada kata Lebaran habis ini. Lebaran terus koma, sangat tinggi selisihnya atau gitu ya. Jadi secara kalimat juga agak kurang enak dibaca. Ya, jadi terus informasinya juga nggak sekomplit C. Ya, kita pilih C aja. Ya, yang kalimatnya enak dan lebih komplit. Ya, tapi sebenarnya milih D pun kalau saya benarkan sesuai kok. Ya. Baik, ini nomor 14 ya. Jawaban terbaik menurut saya adalah yang C.